Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bila diberi cuka menimbulkan trauma atau tidak? Itu yang pertama. Bila tidak menimbulkan trauma, silakan digunakan untuk mengobati lepuh-lepuh yang ada di lidah dan gusi. Laskar Ngarit. Tolong dibahas, dok, sapi yang kena PMK sudah sembuh. Makan minum sudah normal, sudah 35 hari. Kena PMK, suhu badan normal. Tidak kenapa-kenapa keluar darah, tapi kenapa keluar darah dari hidung, dalam hidung, padahal hidung saya cek tidak ada luka. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Yap, Oscar Harit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Irawan Alisa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit masih menjawab dan menanggapi pertanyaan serta konsultasi Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar tentang PMK, di mana PMK ini sudah menjadi wabah nasional. Siap. Ada yang bertanya, siapa ya? Jadi yang nanya namanya siapa ya? Assalamualaikum Pak Dokter. Apakah boleh pakai cuka untuk mengobati mulut? Laskar Ngarit, cuka itu asam. pH-nya kurang lebih 2-3. Artinya ini asam banget, kuecut banget, Laskar Ngarit. Sedangkan yang kita sarankan adalah asam sitrat. Asam sitrat pH-nya 4. Jadi tidak sekecut cuka. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bila diberi cuka menimbulkan trauma atau tidak? Itu yang pertama. Bila tidak menimbulkan trauma, silakan digunakan untuk mengobati lepuh-lepuh yang ada di lidah dan gusi. Laskar Ngarit. Jadi pada prinsipnya dalam mengobati luka yang disebabkan oleh virus PMK, kita bisa menggunakan beberapa bahan yang mengandung asam atau hanya di bawah 5 atau 6, yakni asam. Jadi lingkungan asam sangat efektif dalam membunuh atau membuat virus ini mati, Laskar Ngarit. Sehingga tidak jarang menggunakan jeruk yang kecut, asam sitrat, asam borat, asam cuka, tergantung, bahkan ada yang menggunakan daun sirih karena daun sirih juga sepet, Laskar Ngarit. Jadi yang diambil adalah pH yang rendah sehingga pH ini asam dan lingkungan asam sangat mengganggu atau tidak disukai oleh virus, Laskar Ngarit. Jadi boleh digunakan selama tidak menimbulkan trauma. Pertanyaan yang kedua, Yoga Tuner bertanya, Pak, sapi saya sudah sehat dari PMK. Saya kasih makan ngelos, terus terjadi kembung. Setelah kembung, apa boleh ngelos atau apa boleh dikasih makan jos lagi? Mohon dibales. Nah, inilah Laskar Ngarit. Yang sering terjadi adalah ketika sudah sembuh, dari sekian hari sulit makan, ketika sudah enak makan langsung diajar jebret. Sehingga yang terjadi apa? Lambungnya kaget. Lambung kaget bisa menyebabkan kembung, bisa menyebabkan macet atau indigesti, Laskar Ngarit. Jadi saran saya tetap bertahap, jangan langsung digas. Oke? Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang ketiga dari Dwi Lestari bertanya, apakah aman pengobatan kuku pakai Rivanol atau pakai air sirih? Juga bisa untuk menyembuhkan. Rivanol dan air sirih boleh. Rivanol merupakan antiseptik untuk menyembuhkan atau membersihkan luka, sedangkan air sirih juga bersifat asam, ya, juga bisa merusak lingkungan yang membuat virus ini mati. Laskar Ngarit, boleh diberikan. Siap.
Pertanyaan yang keempat dari Fitri bertanya, itu asam sitrat sama NaCl dioleskan ya Pak? Oke, kebetulan ada, oke, ada NaCl. Terus kalau sehabis dikasih itu makan rumput gak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Jadi cairan infus ini itu sifatnya adalah antiseptik, bisa digunakan untuk membersihkan rongga mulut. Tertelan tidak masalah, setelah diberikan NaCl membersihkan luka, setelah disemprot atau diteteskan larutan asam sitrat lalu dia langsung makan tidak masalah. Jadi asam sitrat dan NaCl itu aman digunakan dan aman tertelan. Alhamdulillah kita membaca banyak sekali testimoni yang memberikan memberikan kesan atau hasil pengobatan yang kita berikan berdampak bagus pada penyembuhan PMK. Laskar Ngadit, siap. Ada pertanyaan yang sangat bagus dari Agung Irul. Tolong dibahas dok, sapi yang kena PMK sudah sembuh, makan minum sudah normal, sudah 35 hari kena PMK, suhu badan normal, tidak kenapa-kenapa keluar darah, tapi kenapa keluar darah dari hidung, dalam hidung, padahal hidung saya cek tidak ada luka. Ada yang menanggapi, tawar koramil. Sama seperti punya saya juga mimisen, pas habis kena 30 hari, tapi ternyata alhamdulillah sekarang sembuh. Itu ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan lah sekarang Adit. Yang pertama memang masih ada virus ya di nostril atau di bagian dalam sehingga menyebabkan luka yang pertama. Yang kedua itu ada luka di dalam yang dalam proses kesembuhan ya, itu lepas sehingga atau ngelontok ya, sehingga berdarah, atau itu memang efek dari gangguan saluran pernafasan sehingga muncul mimisan. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang terpenting adalah kondisi sapi stabil, suhu normal, dan bila tidak lebih dari 2 kali 24 jam proses mimisan tersebut, insya Allah itu bukan masalah yang berat. Siap Laskar Ngadit? Semoga video sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Allah sing balas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngadit, beres-beres, tetap semangat.